kamu dah lupa ni, Mahathir ke PAS? Sebenarnya dua-dua pun 2x5. Eh? Mahathir tu dia memang patut, eh? Dia memang patut tak mudah lupa. Sebab dia bukan Melayu. Mahathir kata Melayu yang mudah lupa. Kan? Dia bukan Melayu, jadi memang dia tak mudah lupa lah. Dia masih ingat PAS tu. Kan? Tetapi demi nak menyelamatkan tengkuk dia daripada menjadi kluster mahkamah, demi nak menyelamatkan tengkuk Tun Daim daripada menjadi kluster mahkamah, hari ini dia akan buat apa saja. Dan kita pun dapat maklumat-maklumat. Hari ini sudah mula ada satu huru-hara yang dia nak buat. Dengar-dengar kabarnya sekitar 27 hari bulan ni ada sesuatu akan berlaku. Kita tunggu. Kalau kita tengok dari segi laporan risikan pun, kalau di Kelantan tu saya tengok bodyguard yang apa ni menjaga Dato' Sri Anwar, UTK. Tiba-tiba dipertingkatkan. Biasanya kalau ada kawalan ketat macam ni, mungkin ada ancaman. Saya tak mustahil. Saya takkan terkejut. Kalau ada ancaman bunuh ke, contohlah terhadap Perdana Menteri. Kerana mereka tahu bahawa kalau mereka tak buat sesuatu untuk jatuhkan PMX ini, maka mereka yang akhirnya akan menjadi kluster mahkamah. Jadi untuk memastikan mereka ni, baik Mahathir, baik anak-anak Mahathir, baik Tun Daim, baik Haji Hadi, baik apa ni Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, Noh Omar, Anwar Musa, macam-macam boleh berlaku. Dan mereka mungkin akan go into something which is illegal. Ini tak ada apa yang mustahil. Bila orang dah terdesak ni, dia sanggup buat apa saja. Itu yang sampai PAS yang begitu benci dengan Mahathir pun last kali cium mulut dengan Mahathir. Sampai anggap Mahathir ni macam betul-betul Pak Lebai. Okay, ada lagi? Dah sejam ni. Satu kita ni ada soalan netizen. Soalan netizen. Apa nak soal? Dia Anwar Musa, dia kata haram tangan undi BM. Dia beritahu dekat layar dengan Kelantan tu. Dia tu komen sikit saja. Komen saya senang saja. Kalau dia kata haram tangan, haram tangan undi BN, kan? Saya nak beritahu, ini Anwar Musa ialah haram jadah. Haram jadah. Engkau jadi kaya raya kerana engkau berada dalam UMNO. Kau jadi kaya raya kerana engkau diangkat oleh rakyat, terutamanya orang UMNO, untuk jadi wakil UMNO, menjadi ahli parlimen Barisan Nasional, menjadi menteri Barisan Nasional, kemudian dalam Perikatan Nasional. Dah kaya raya lupa daratan, dia jadi gunting dalam lipatan, dia jadi musang berbulu ayam, dia membantu musuh UMNO, benamkan UMNO, sabotaj UMNO. Hari ini dia menyertai PAS. Saya harap orang-orang di Kuala Terengganu, kalau orang nama Anwar Musa ni lah yang menjadi ahli parlimen, calon ahli parlimen, tuan-tuan, benamkanlah. Benamkanlah. Lebih baik kita pilih YB Azan tu. Kuang-kuang, kalau korang tak faham bahasa, boleh dia azankan kat telinga korang. Daripada orang macam Anwar Musa ni, yang korang nak angkat menjadi ahli parlimen Kuala Terengganu. Dia tak boleh bertanding dekat Kelantan. PAS takkan berani meletak Anwar Musa di Kelantan. Calon Dun. Tapi PAS Terengganu pun menolak jadi calon import. Maknanya PAS Terengganu pun cekidi. Diorang pun cekidi. Diorang pun kenal yang mana kaca, mana pemata, yang mana Musa, yang mana Anwar Musa. Okey. Sebelum kita habislah ni, soalan saya tu, apa tindakan Barisan Nasional terhadap salah seorang pemimpin kanan MIC
yang membantu untuk berkempen untuk Azmin Ali. Ya. Saya dah bangkitkan benda ni berhubung dengan tindakan Parti Burn. Sebelum dia berkempen untuk Azmin Ali, dia dah naik sepentas bersama dengan Tan Sri Norma membantu anak Tan Sri Norma yang bakal bertanding di Dun Pertang, kalau tak silap saya. Kan? Pematang. Dun Pematang. Mewakili Perikatan Nasional. Saya dah bangkitkan tapi tidak ada sebarang tindakan oleh pihak MIC. Kan? Saya dinasihatkan buat sementara waktu ni tak payahlah nak ulas pasal MIC dengan MCE ni. Kan? Kita elakkan daripada sebarang perselisihan faham. Tapi kita harap supaya adalah tindakan diambil. Sebab dia dah terang-terang berkempen untuk musuh. Untuk musuh kita. Kan? Untuk Perikatan Nasional takkanlah kita nak biarkan. Kan? So, itu jelah. Tak payahlah saya ulas panjang lebar. Kan? Okey, saya minta tolong sahabat-sahabat tolong sharekan live kita pada malam ni supaya kita dapat memberikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Ha? Kongsi jadual. Kau ingat aku hafal ke jadual ni banyak sangat? Pada 27 hari bulan kita akan berada pada 27 hari bulan ada jelajah madani di Port Dickson. Negeri Sembilan. 28 hari bulan jelajah madani di Terengganu. Lagi? 29 Penaman Calon. Yang ini jangan tak datang. Saya mungkin akan bersama dengan sahabat baik saya Tuan Haji Hasna di Dun Lenging, Seremban. Tolong pastikan orang Seremban, tolong ini satu orang kawan saya ni, tolong pastikan undi tuan-tuan akan membantu beliau untuk menang, insyaAllah. Okey? Kita malam ni kita ambil kesempatan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada yang berhormat Alayarham yang berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub. Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Kelantan, bak kata Presiden UMNO, adalah sebuah negeri yang mempunyai para teknokrat, usahawan-usahawan nama besar, para cendekiawan, profesor-profesor cendek pandai, tapi semua terpaksa diekspor keluar kerana negeri Kelantan tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka, tidak dapat menyediakan peluang ekonomi kepada mereka. Mereka terpaksa berhijrah untuk mendatangkan hasil, untuk mendapat hasil. Mereka terpaksa berhijrah. Bagi peluang, biar UMNO, kalau kita tengok banyak mercu tanda yang ada di negeri Kelantan tu pun, itu peninggalan zaman UMNO dulu. Kalau nak tanya apa mercu tanda yang PAS buat di negeri Kelantan? Pas ten. Kalau nak tanya, nak kata pasar Cik Siti Khatijah daripada zaman UMNO dulu, macam itulah rupa dia. Itu kena beringatlah. Okey. Itu. Boleh tak cerita sedikit? Orang kata antara kezaliman yang Mahathir pernah buat sepanjang dia jadi Perdana Menteri terhadap kerajaan di Kelantan. Banyak. Kalau nak kira dari segi kezaliman, Mahathir lah orang yang telah menghentikan bukan setakat royalti minyak Terengganu yang dihentikan, bantuan untuk negeri Kelantan pun dia yang hentikan. Guru-guru kafar dulu banyak yang telah ditarik apa ni peruntukan pada mereka. Siapa menyangkara? Mahathir menyangkara. Pegawai-pegawai kontrak banyak orang Melayu, orang Kelantan ramai kan? Siapa menyangkara? Mahathir menyangkara. Macam-macam diskriminasi yang dikenakan kepada rakyat negeri Kelantan di bawah pentadbiran Mahathir, baik yang dulu 22 tahun sama dengan masa dia 22 bulan. Tapi malangnya PAS dah lupa benda ni semua dan hari ni dia dijulang.